Bolehkah meminjam emas dari seseorang untuk tambahan modal? Dimana emas ini dibeli? Dimana emas ini dibeli dari uang pinjaman koperasi yang dicicil tiap bulan, dan dia baru mengetahui kalau pinjaman ke koperasi itu ada unsur riba. Sekarang cicilan itu sudah lunas. Ya sudah selesai berarti. Sudah selesai berarti sudah. Apalagi transaksi kita dengan si A, transaksi kita dengan si B itu dinilai per transaksi. Transaksi kita minjam emas berarti seputar pinjam emasnya saja. Jangan kemudian ini gini, ini begini, ini larinya ke sini, ini larinya ke sana. Kemana-mana kita nanti. Apakah kita boleh pinjam emas? Jawabannya boleh. Asal dengan dibayar sesuai dengan kadar emas yang kita pinjam. Sudah, selesai. Wallahu a'lam.